Ah, ini hasilnya. Lobang tanam, lobang acir, karena kita penanamannya ini model topping primer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Khalil di channel kami Santri Tani. Pada pagi hari ini saya akan memberikan contoh atau tutorial melubangi mulsa hitam perak tanpa harus kita panas-panas di sawah. Cukup kita kerjakan di rumah. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti tutorialnya. Langkah pertama, kita harus tahu berapa panjang bedengan. Umpama contoh panjang bedengan itu 6 meter, kita tambah menjadi 7 meter ya, karena dari bibir bedengan kita tambahi. Contoh kita tarik 7 meter. Lalu potong. Lalu setelah itu kita lipat. Terus kita lipat lagi. Lagi selesai, kita tinggal gunting. Awas jangan salah menggunting, ini posisi pinggir yang dipotong atau yang dilubangi. Sebelah sini yang posisi tengah kita lubangi. Kita bikin lubang tanam dengan jarak 70 cm. Kita awas harus sana. Terus lubang kocornya di mana? Jangan di gunting semua lubang kocor. Kita separuh. Separuhnya yang diambil. Separuhnya bukan separuhnya, separuh dari atas ya. Jadi kita ambil yang sebelah kiri semua. Ini kita masukkan biar enggak ikut pegunting. Thank you.
Terus yang ini kita gunting. Lihat lubang kocor. Setelah salah satu sisi kita lipat, nah ini hasilnya ya. Seperti ini, lipatannya seperti ini ya. Kita gunting untuk lubang kocornya. Nah, seukuran kurang lebih 15 cm. Hasilnya, ya kita buka hasilnya bagaimana. Nah, ini untuk lubang tanam, lubang kocor. Terus, nah ini jarak dengan jarak ini antara setengah dan ini 75 cm untuk tanaman melon. Oke, kita lanjut tutorial selanjutnya dengan pengocoran di lubang kocor setengah. Kita bikin lagi, tambah lebih gampang ini caranya. Monggo kita simak. Tutorial yang kedua adalah ini dengan lubang kocor di setengah antara melon yang satu dan melon yang satunya. Langsung kita lipat. Ini dengan jarak tanam 60, ya tadi 70. Kita ini semua ini untuk lubang acir, biar kita ketika memasang acir enggak sobek plastiknya. Yuk kita buka hasilnya. Tarik kan, tarik terus, tarik. Apa boleh pak? Lalu jangan ya.
ini hasilnya. Tarik. Nah, ini hasilnya. Lubang tanam, lubang acir, karena kita penanamannya ini model coping primer. Ini lubang bocor, lubang tanam, lubang bocor terus. Menutup, harapan saya mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman petani melon, khususnya umumnya untuk petani hortikultura. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali rek, subscribe yo.